Bapak bola Awi, kita lihat Marta bola kaya, kita lihat dan juga kita lihat sebuah tembakan di dalam raga yang dari penonton yang sore hari ini luar rumah yang tentu saja tahu betul bagaimana karakter lapangan ini, ya, tahu betul bagaimana aliran bola dan ukuran yang akan diberikan, umpan dan segala macamnya. Pasti mereka paling tahu tentang tekstur lapangan, dan tentu saja mereka yang punya lapangan tahu betul, ya, dan itu akan sangat berpengaruh sangat besar dalam pertandingan nantinya. Tapi bagaimanapun juga yang mereka lawan adalah Gormas, tim yang menang dengan sangat baik dan tentu saja punya materi pemain terbaik mereka. Dan ditambah lagi, sentuhan tangan dingin seorang Erwin akan mempengaruhi tim itu sendiri. Karena bagi saya, siapapun manajernya itu sangat berpengaruh kepada timnya sendiri, ya. Kita saksikan dalam laga Gormas kontra Versal dari Stadion Kebanggaan Warga Penjagaan Alun-Alun. Dan ucapkan selamat menyaksikan. Ya, bagian kali ini sebuah percobaan dari sang kapten dalam laga. Coba dihentikan dari ini yang sedang menjaga gawang Min. Tadi benar diri ayah mengopinya. Mana abang? Abang mana? Hah? Mana? Adik, sini aja abang, yey. Nanti ada bapak ayah. Iya, sekali lagi ke dalam, dalam lagi untuk Versal. Coba sebuah usaha di dalam raga, Deris kita lihat, namun bola dipatahkan oleh sang kapten di sana, Akin tadi. Kembali akselerasi di nomor 15 di sana, arahkan bola Awi, kembali Awi, beberapa bola Awi, kita lihat, Marta bola kaya, kita lihat, dan juga kita lihat, sebuah tembakan di dalam raga yang menghancurkan, Epi, luar biasa di dalam raga, sebuah tembakan, pasta yang coba menyesatkan masih di atas besar gawang, ya. Apa mengejutkan Bung, dan membuat kita melongo tadi. Kembali kita lihat ini, bola masih berada di kaki para pemain dari Versal. Akin dari sang kapten. Masih kita lihat, kali ini Rijal Boy, masih Rijal Boy. Kedua yang sedang kita lihat, kita lihat terlalu deras. Luar biasa bagaimana performa dari kedua tim di awal pertandingan babak pertama. Kita lihat tadi bagaimana upaya Versal, Bung. Satu kali tembakan, memang off target. Kembali kita lihat dalam laga. Tuan penonton dari sana kita lihat. Berbahaya tadi dan kita lihat kali ini pelanggaran di sana. Sudah. Kembali kita lihat kali ini pergerakan yang baik dilakukan. Ada pergerakan dari 2-3 di sana. Tantem, Udi, tantem, kita saksikan kali ini usaha Aris Komodio berbahaya. Oh my, hampir saja dan kita lihat, ya ampun, ya ampun. Apa yang terjadi kita lihat. Peluang emas 24 karat digagalkan. Dalam saja. Ada Dennis tadi, kontrol bola yang epic. Kembali kita lihat kali ini hadirkan sebuah serangan. Ada pergerakan dari Awi di sana. Dicuri kali ini Dennis. Oh, penampilan yang baik tadi di lini pertahanan di dalam laga. Kontribusi yang sangat baik juga oleh seorang Awi. Belakang, jangan lepas. Yang lepas ke dalam. Masih diris. Dengan baik oleh sang kapten Akin. Bola masih bergulir kali ini. Bocor yang baik kali ini dalam laga. Udah Raja, masih Raja, kita lihat giring bola di sana. Mencoba melepaskan diri. Raja kembali terjatuh. Lakas, Cok, lakas. Kan juga
Oke, kembali kita saksikan medan olahraga. Usaha yang coba dilakukan lewat tembakan tendangan bebas nampaknya berbahaya memang situasi saat ini dari sudut sempit. Kita nantikan medan olahraga, ada sedikitnya dari 5 pemain korban di sana mengambil ancang-ancang, menantikan polis dibunyikan pagar video setiap dari 2-3 pemain. Kita nantikan medan olahraga. Gormas, ada di ancaman. Dan ya ampun, luar biasa. Kita lihat bagaimana upaya yang sangat baik. Ya, kembali kita saksikan medan olahraga. Kali ini dari seorang Akim, kapten kesebelasan dari Persal. Akim berhadapan dengan bola kali ini, menantikan bola dibunyikan, mengambil ancang-ancang. Akim lakukan, masih bisa dibaca medan olahraga. Kembali ada poin di sana. Kembali berbahaya di dalam laga. Oh, hampir saja tadi. Ya, masih kita renungkan di dalam laga pertandingan babak pertama. Dalam kedudukan skor kacamata 0-0. Kita lihat kali ini upaya dari anak kebelasan. Ada Awi tadi. Bola masih dikontrol dengan baik. Bola pergerakan 15, Rudi. Kembali bola udara. Masih Rudi. Oh, lepas kita lihat. Ini bola lagi berbahaya. Kita lihat bola lagi kali ini. Mereka, ya ampun. Bagaimana sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Eki tadi. Iya, sudah meninggalkan lapangan pertandingan di olahraga. Jersey hitam putih mewarnai jalannya pertandingan di suasana sore hari ini. Iya, kembali kita saksikan di olahraga. Persal kali ini kuasai bola. Icon. Kembali kita lihat kali ini peran dari anak-anak kesempatan berbahaya. Kita lihat kali ini tembak. Oh my, sebuah tembakan dari seorang Umrai masih melambung dan belum ada tembakan yang on target. Memang tembakan menembakan yang mereka lesakan dari tendangan jarak jauh masih off target. Kembali kita lihat Ota Rajov tadi. Kembali Prakas. Duel bola udara Boy. Kembali bola dimiliki saat ini. Prakap kembali. Masih kita saksikan dalam laga kali ini. Akselerasi nama putih pulang. Yang open duetnya kembali gagal tadi. Fitra. Iya. Kembali suasana yang sangat luar biasa dengan angin sepoi-sepoi di dalam laga. Sementara ratusan penonton berbaris. Berjejeran bung. Dengan begitu rapi. Kembali kita yang berbahaya di dalam laga. Oh, lagi-lagi bisa ditahan. Bagaimana upaya yang sangat baik di dalam laga. Ini pertahanan. Boy. Masih kita lihat kali ini. Masih angkat tembak kiri. Ya ampun. Dikit lagi tadi. Tipis-tipis setipis kulit bawang. Amin. Iya, berdiri nggak enak, duduk nggak enak. Itulah yang dilakukan kalau seorang Erwin Bung. Kembali kita lihat kali ini. Luar biasa serangan-serangan yang coba dilakukan oleh kedua kesebelasan. Serang ke dalam dari kita lihat ke dalam yang ini. Masih ada seorang Iksan di sana, jauhkan bola ke depan. Ya, berarti nosip.
Pergantian pemain dari kesebelasan Persal 2, Idin, dia keluar masuk 11, Eri.